asik ini pak ya, mau apa? Tanam dulu alam berpisah. Lan genah sane kirang ring kayun arso idane para
Nahdlatul Ulama Nahdlatul Sami. Unjuk luksur Duna Sitia Agung Pangampuro. Pinako wisana ingin atur sinopitia antuk paramo santi. Om santi 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 om. Seperti apa yang dikatakan baru oleh Ketua Panitia, adapun tujuan dari Lomba Mancing ini untuk menunjang dengan adanya kumpul karya jual di lingkungan kami yang akan kami selenggarakan bulan Juni. Dalam kesempatan ini kita tidak akan banyak berbicara, dan cuma pesan titik kepada Pak Sekda dan jajarannya, terima kasih atas kedatangan beliau. Di dalam keadaan kami Bapak di lingkungan ini sungai Yesboh, kalau Pak bisa lihat ya sebagai lingkungan dan senior-senior yang dulu sudah mengusulkan karena sungai Yesboh ini menjadi destinasi dari kawasan suci. Ya sampaikan karena dari sisi selatan ini adalah kawasan suci karena ada batu bolong, nangkang metiang, wilayahnya Tukar Seringadi, pesucian sampai ke utara ada Pelingin Pak Mardai dan di pinggir-pinggir sungai ini banyak-banyak pura dan begini Pak. Dan juga sampai di ujung lingkungan kami ada contoh pertemuan dua sungai. Ini dipakai dari zaman dulu dengan nenek moyang kami sebagai tempat suci dan masih dipergunakan sampai detik ini. Kami mohon kepada Bapak dan begitu juga dengan juga Direktur dan juga Pemirsa untuk koordinasi menjadikan kawasan ini kawasan suci dan bisa dilestarikan. Yang itu yang mas Bapak Pengampuro, ini unsur juga pihak untuk Prabowo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak An Agung Beradi Putro selaku salah satu tokoh kita anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan Kuta Utara, para pimpinan perangkat daerah yang bersempatan hadir, dan saya Pak Karis Perikanan, Pak Camat Kuta Utara, Bu Lurah, Romokan, juga Desa Adat, Sekisah Miki, selaku Manggalo, Majelis Desa Adat, Kabupaten Bandung, Bapak Ibu, para pengisi TV yang sami-sami dikirim sejepat, banyak kelihatan kurang kerobohan yang berkesempatan hadir, terutama sekali keluarga besar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, PKK, yang saya lihat semangat sekali tadi menyambut saya, sampai saya agak bingung antara ibu-ibu PKK atau sekretrono nih, bingung saya, karena sangat muda-muda saya ibu-ibu PKK di sini. Tepuk tangan dulu nih. Jadi yang pertama, perlu yang sampaikan bahwa permalukan Bapak Bupati Badung, Bapak Yuman Giri Prasa tidak bisa hadir. Kemudian undangan daripada Semekon Serang Sami, keluarga besar, banyak kelihatan. Dan yang selaku sekretaris daerah, tugas yang untuk hadir sekaligus untuk membuka daripada kegiatan lomba mancing di air deras di banyak kelihatan ini. Tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung sangat memberikan apresiasi dan menyambut baik daripada kegiatan lomba mancing ini, karena lomba ini tidak hanya dalam rangka kita untuk melaksanakan kegiatan olahraga untuk refreshing, dan seperti yang disampaikan tadi dalam rangka untuk penggalian dana juga oleh banyak kelihatan, tapi yang paling penting adalah banyak kelihatan ini sudah mengimplementasikan salah satu bagian trihita krano, hubungan manusia dengan lingkungan. Tepuk tangan dulu.
Ini termasuk juga para mancing mania yang hadir hari ini adalah sebagai bentuk dukungan dalam langkah kita mengimplementasikan daripada Tunggita Karano yang merupakan sebagai falsafah hidup daripada agama Hindu ini. Selanjutnya tentu saya atas nama pemerintah sangat menyambut baik juga. Karena apa? Karena di Kelurahan Kerobokan, di Kuta Utara, khususnya di Banjar Prihatin ini adalah salah satu daerah pariwisata yang sudah seyogianya, sudah semestinya ini harus kita rawat, kita jaga sungai kita, tidak boleh kotor. Tapi mulai momentum belum mancing di adrenasi, mudah-mudahan air sungai kita ini akan selalu dipelihara sehingga kebersihan akan tetap dijaga, sehingga kita tetap akan bisa melangsungkan event-event seperti sekarang ini. Sekali lagi saya bersama pemerintah mendorong, mendukung, dan sebagai bentuk dukungan pada hari ini saya mewakili Bapak Bupati Badung untuk kegiatan lomba mancing di air deras ini dibantu 30 juta rupiah. Akhirnya dengan mengucapkan Om Ayuginamasu Namasidang, hari ini hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023, lomba air mancing di air deras yang dilaksanakan oleh Banjar Prihatin secara resmi saya buka. Terima kasih Om Santi 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 Om. Untuk itu kami turut mengundang anggota DPRD Kabupaten Badung dan para undangan. Sungai kita, sungai bisa kita bersihkan lebih merupakan salah satu yang sedang kedua tentu saya berharap sungai bisa dimanfaatkan sebagai satu destinasi ke depan yang kita bisa tata. Itu ada kerjasama antara pemerintah, kelurahan, kecamatan dengan pemerintah kabupaten untuk bagaimana aliran sungai ini menjadi satu destinasi yang bisa karena saya lihat bentangan sungai ini kan cukup panjang sehingga ini bisa berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai destinasi. Bersama pemerintah tentu saya memberikan apresiasi dan sangat mendukung daripada inisiatif pemerintah masyarakat kita yang dalam ini khususnya di Banjar Prihatin yang sudah membuat event seperti ini. Dan tentu saya dalam rangka untuk kegiatan yang
berkelanjutan, sustainable, terus kerja seperti ini, sehingga satu sisi mereka untuk kegiatan olahraga dan seni, juga dalam rangka juga untuk tetap menjaga kebersihan ini. Sehingga apa paradigma mindset kita terkait dengan melihat sungai yang dulu menjadi di posisi di belakang, sekarang harus menjadi di belakang kita. Karena kalau sudah menjadi muka kita, wajib komunitas bersih. Ya. Tujuan lomba diadakan lomba mancing ini untuk pertama untuk penggalian dana menunjang upacara adat keagamaan di Banjar Lingkungan Pelihatan ini. Tujuan selanjutnya untuk mengajarkan Trita Karana untuk membersihkan sungai-sungai, karena ada pelemahan periangan pewangan di pelemahan, kita mengajar kepada anak-anak, kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai, karena sungai adalah bagian dari darahnya, aliran darah dari alam ini. Hubungan dengan manusianya, pewangan itu kita mengumpulkan banyak masyarakat, bukan cuma dari Banjar Pelihatan, bukan cuma dari kelurahan, bahkan dari dure kabupaten, bahkan dari luar pulau yang ada yang merantau di sini. Berarti kita sudah mempersatukan rasa persaudaraan kita dengan dalam rangka lomba mancing. Terus untuk periangan, semua yang dana yang kita dapat dari ini kita akan gunakan untuk melaksanakan acara keagamaan di Banjar, dan semoga bermanfaat untuk masyarakat luas. Salah satunya itu upacara adat, upacara agamaan itu kita akan mengganti kukul yang ada di Balai Banjar. Itu membutuhkan dana yang luar biasa, ratusan juta. Masyarakat masih membuang sampah, Pak, buang sampah ke sungai. Kita sudah kerjasama dengan Sungai Watch Indonesia untuk membantu memasang jaring di sepanjang sungai, sungai untuk memilah, menjaring sampah-sampah yang ada, sampah plastik, sudah kita urai, sudah kita pilah-pilah, dan semoga dengan adanya lomba mancing ini, ke depan masyarakat bisa lebih menyadari dan melestarikan sungai yang ada lingkungan kita. Untuk lomba sekarang ini, baru pertama kali lingkungan dan Banjar Pelihatan mengadakan lomba, dan tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya akan adakan lomba-lomba yang kembali, yang kedua, yang ketiga. Semoga masyarakat antusias dalam perlombaan ini. Yang mensponsori mungkin kegiatan kita pada hari ini, mungkin mohon bantuan Dwi untuk menjelaskan kepada para peserta dan undangan terkait dan residen PT Taman Kusuma dan Dom Kami. Selain itu ada juga dari Dewan Keamanan Agung Motor, PT BHM Semerset House Global Estate, Kafe Carmen, Koperasi Dukuh Sari Sedanyo, di Medan, serta layanan Meson Jelabedut, Pulau Pancoran, Renjinan Cagu, dan yang terakhir ada dari WJG. Termasuk penonton mereka rezeki tinggal sampai dengan kantong sampah ke. Satu, dua, tiga. Dan master di sebelah. Ya, mohon doa dan restu ya. Master naik di kolam sebelah.
Silakan selalu. Di bawahnya taruh juga gagangnya. Nah, tahan.